nyambung, Mak. Ya. Berkasih kepada Tuan Yang Berpetua dan juga Yang Berhormat Menteri. Ringkasnya, Mak. Ya. Di sini kita diberitahu bahawa kita ada 30 taska satu Malaysia. Saya ingin tahu dia kat mana. Dia ada wujud di mana. Dan adakah kementerian mempunyai statistik berapakah taska di bawah kerajaan dan berapakah di bawah swasta dan berapakah yang tidak berdaftar dengan kementerian. Begitu juga dengan rumah yatim, all the homes. Kerana di nampaknya kerajaan hanya memberi perlindungan kepada 1,500 anak-anak. Tapi PSK swasta ada 59 dan ada ramai lagi, banyak lagi yang tidak register. Jadi adakah kita ada satu gambaran yang penuh? We have a full pictures so that kita boleh mengadakan dasar yang lebih baik. Dan ada satu yang amat penting ialah kalau anak yatim dia sampai 18 tahun, dia tinggal di di rumah anak yatim sampai 18 tahun dia kena keluar. Tapi dia anak yatim, kalau dia tak ada tempat nak pergi, apakah caranya? Apakah kita buat untuk tempatkan anak yatim seperti ini? Terima kasih. Ya, Mak Menteri, saya tak ada kuasa nak tambah masa pada tengah hari ni macam ni. Jadi minta Menteri jawab pada pukul 2:30 nantilah. Ahli-ahli yang berhormat, persidangan sesi pagi tangguhkan hingga 2:30 kita mula semula. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya mengambil kesempatan ini nak menjawab soalan tambahan daripada Yang Berhormat Bukit Mentajam. Sehingga September 2011 terdapat 688 buah taska yang berdaftar di bawah JKM dan 2,077 buah taska di seluruh negara yang belum berdaftar dengan JKM. Kementerian telah pun melancarkan kempen sepanjang tahun 2011 untuk menggalakkan lebih ramai pengusaha taska mendaftarkan taska mereka. Saya sendiri telah pun mengkongsikan satu perjumpaan dan taklimat kepada pengusaha taska dan pengendali pusat jagaan pada 2 hari bulan Jun tahun ini bagi mengenal pasti beberapa isu berhubung pendaftaran taska dan pusat jagaan serta memperhalusi prosedur kelulusan daripada agensi teknikal seperti Bomba, Kementerian Kesihatan dan pihak berkuasa tempatan. Perjumpaan dan taklimat yang sama juga telah dilaksanakan oleh JKM di peringkat negeri masing-masing. Hasilnya amat menggalakkan di mana ramai pengusaha taska telah mendaftar pusat jagaan masing-masing. Berhubung dengan pusat jagaan yang menempatkan anak-anak yatim, kementerian telah pun membelanja sejumlah 5.85 juta seperti yang saya maklumkan dalam bentuk geran penyelenggaraan kepada 59 buah pertubuhan sukarela kebajikan yang mengendalikan pusat-pusat jagaan ini. Sementara itu, JKM juga mengujudkan 11 buah rumah kanak-kanak bagi menjaga anak-anak yatim yang memerlukan perlindungan. Berhubung dengan isu anak-anak yatim yang berumur di atas 18 tahun, mereka boleh terus mendapat perlindungan di institusi di bawah pertubuhan sukarela kebajikan seperti yang saya nyatakan tadi. Bagi kanak-kanak yang tinggal di institusi JKM yang telah mencapai umur 18 tahun ke atas, pasukan perlindungan kanak-kanak di setiap daerah telah diberi tanggungjawab bagi membantu anak-anak yatim mendapat pekerjaan yang sesuai. Sehingga ini 131 pasukan pelindung di seluruh negara tidak menghadapi banyak masalah untuk melaksanakan tanggungjawab ini. Kementerian mengalalukan mana-mana pihak termasuklah Ahli Yang Berhormat untuk memberikan kerjasama kepada pasukan-pasukan pelindung ini bagi memastikan kebajikan anak-anak yatim kita ini terpelihara. Okey. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Nampaknya banyak lagi taska yang belum didaftar dengan kementerian. Bolehkah Yang Berhormat memberitahu Dewan ini apakah sebabnya? Adakah kerana terlalu susah untuk comply? Saya setuju bahawa semua taska dia mesti menjaga kepentingan kanak-kanak. Tapi adakah kemungkinan
ada kesusahan untuk mereka comply dengan semua syarat-syarat. Bolehkah kita mengikut keadaan ataupun standard yang kita sekarang bersesuaian dengan negara kita ini untuk memudahkan pendaftaran ini? Yang kedua, ya, tadi saya minta tahu di manakah ini Taska Satu Malaysia. Apakah tujuan Taska Satu Malaysia ini? Apakah objektif yang utama, ya, Taska Satu Malaysia? Adakah dia untuk membolehkan ibu-ibu dari keluarga yang berpendapatan rendah untuk bekerja, atau apakah objektifnya? Dan apakah tindakan lagi selain daripada saya pun tahu adakan kempen, tapi tak dapat juga, ada banyak lagi yang belum mendaftar itu, lebih daripada yang daftar, yang satu. Yang kedua, adakah kerajaan hasrat menjadi satu polisi supaya kerajaan mengadakan Taska ini sebagai kerajaan, supaya semua kanak-kanak yang ingin masuk Taska, dia boleh pergi ke Taska kerajaan, kecuali mereka yang memilih untuk ke Taska swasta. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. InsyaAllah, ya, kerajaan kita amat committed untuk menentukan semua kanak-kanak kita dapat pendidikan yang terbaik, apa, terutama melalui Taska. Tapi seperti mana yang saya katakan pada hari ini, dia adalah apa, tanggungjawab ini diagihkan kerajaan dan juga bukan kerajaan. Dan secara idealnya kalau boleh, mungkin pada masa yang akan datang kerajaan mungkin akan mengambil alih tanggungjawabnya, tapi buat masa ini, inilah keadaan yang ada, tanggungjawab kita bersama. Tadi Yang Berhormat nak tahu nama Taska Komiti Taska Malaysia ni, saya baca dengan cepat kan, tempatnya ada. Kita ada di Sungai Buloh, di Lembah Pantai, di Kelana Jaya, Perpenta, di JKM Negeri Johor, Pertubuhan Prasekolah dan Asuhan di Kelantan, Pengusaha Taska dan Tiga Tadika Engkedah, Negeri Kedah, di Kemaman, di Kuantan, di Sabak Bernam, Yayasan Tunggu Noi Hati di Kuala Pilah, di Kelang, di Melaka Tengah, di Perlis, di Kinta, Gombak, Bintulu, Taska Penyayang Makpen, Kelab Wanita Harmoni Kelantan, Persatuan Pengasuh Berdaftar Negeri Kedah, di Dungun, di PPKK SPU, di Labuan, di Sepang, di Cendering, di Perak, di Sarike, di Sabah, di PPKK dan Wilayah Persekutuan, dan juga di Kuala Langat. Tentang soalan Yang Berhormat tadi, beberapa soalan Yang Berhormat kemukakan tadi, di antaranya ialah apakah tujuan utama untuk Satu Malaysia, okay, Taska Satu Malaysia. Dan saya juga tanya, apakah kriteria, bagaimana untuk membuat keputusan di Gombak atau di mana dia, yeah, didirikan ini satu Taska Satu Malaysia, okay, ini. Mengapa tidak di semua di seluruh negara? Okey, kriterianya adalah tumpuan kita adalah untuk keluarga yang miskin. Keluarga yang miskin, ibu bekerja dan mereka tidak mampu untuk menghantar kepada tempat yang lain. Dan kita buat masa kini, kita bina, kita tumbuhkan Taska ini mengikut peruntukan yang diberikan kepada kita. Jadi untuk nak buat di semua kawasan parlimen atau daerah, pada masa ini memang belum, kita tidak mempunyai peruntukan yang sewajarnya. Matlamat dan tujuan utama untuk Taska ini adalah bukan hanya untuk mereka datang daripada keluarga berpendapatan rendah, tetapi untuk memupuk semangat Satu Malaysia, terutama di antara kaum. Dan saya rasa bahawa ini adalah satu usaha yang murni, insyaAllah. Yang Berhormat, boleh tak saya move on, ya, untuk satu question lagi, ya, satu. Apakah permata, projek permata dengan Taska? Permata ini dan Taska, adakah apa apa kesamaannya dan ketidaksamaannya? Mengapa permata ini dia ada satu projek tersendiri? Mengapa dia tidak di bawah kementerian? Kerana permata ini usuk juga untuk pendidikan awal, kan, early childhood education.
Dan saya rasa itu memang penting. Mengapa saya tak tanya, saya tak bentang, yeah, tak objek, tapi saya nak tahu, yeah, apakah kedua-dua projek ini, apakah correlationnya ataupun mengapa satu di bawah isteri Perdana Menteri, mengapa tidak di bawah kementerian. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Seperti mana kita sedia maklum, usaha untuk menubuhkan sebanyak mungkin taska itu telah pun cabarannya disaut oleh pelbagai pihak kerajaan dan bukan kerajaan. So di bawah kementerian kita hanya kita tubuhkan setakat mana yang boleh. Tetapi sebenarnya tujuan kita adalah untuk menggalakkan ya pihak-pihak yang lain, kementerian yang lain, agensi maupun permata ya, dan juga swasta untuk menubuhkan sebanyak mungkin lagi taska-taska yang ada. Keindahan permata ini adalah dia punya curriculum dan cara pendidikan mereka. Seperti juga macam Montessori. Seperti mana yang sedia maklum ya, di dalam cara mendidik ni dia ada banyak modul. Pelbagai modul yang dibawa di negeri kita masing-masing mempunyai kekuatan masing-masing. Untuk early childhood education ni, misal kata macam permata mempunyai kebaikannya ya, yang begitu banyak sekali. Sama jugalah macam Montessori dan juga modul-modul yang lain. Jadi kepada saya, ia tidak menjadi persoalan. Dan oleh kerana Yang Amat Berbahagia wanita pertama Malaysia, beliau mempunyai minat untuk menentukan ya sumbangan terutama dari segi modul ya, modul dan juga pendekatan itu yang terbaik, maka ini adalah satu usaha, saya rasa satu usaha murni yang di mana keuntungannya dapat dirasai oleh begitu ramai sekali mereka yang menghadiri taska-taska pemata.